Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara mengubah nama Facebook di Google Chrome. Adapun caranya di sini saya akan masuk di web browser Google Chrome saya. Oke, kemudian ini saya telah masuk di Facebook saya. Kemudian untuk mengganti nama Facebook Anda, caranya Anda klik yang ini ya. Kemudian setelah itu Anda klik pengaturan dan privasi. Kemudian Anda klik pengaturan. Setelah masuk seperti ini, Anda klik umum ya. Kemudian di sini di pengaturan umum akun ada nama ya, ada nama, terus Anda klik di situ edit. Kemudian nama Anda ganti. Di sini saya akan coba ganti ya, nama depan Abdul. Kemudian tengah opsional. Opsional ini artinya yang boleh ditambahkan, boleh tidak. Tergantung dari kawan-kawan sekalian mau menambahkan atau tidak. Kemudian belakang saya akan tulis aja. Di sini ada informasi harap perhatikan, jika Anda mengubah nama di Facebook maka Anda tidak dapat mengubahnya lagi selama 60 hari atau 2 bulan. Coba kita klik pelajari selengkapnya ya. Di sini ada syarat-syaratnya, ada peraturannya dalam membuat nama. Nama Anda tidak boleh mencantumkan simbol angka, penggunaan huruf besar yang tidak wajar, pengulangan karakter atau tanda baca. Kemudian yang kedua, karakter dari beragam bahasa. Kemudian yang ketiga, gelar apapun. Misalnya profesional, keagamaan. Kemudian yang keempat, kata atau frasa umum, bukan nama. Kemudian kata yang menyinggung atau menyiratkan sesuatu yang tidak pantas. Nah ini, Anda bisa baca-baca ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, kalau bisa nama Facebook Anda jangan ditambahkan di belakang ini nama toko. Contohnya mungkin sup, sup bukan sup makanan ya, maksudnya sup ini ya toko ya. Karena kalau misalnya kita nambahkan nama seperti ini, Facebook itu mengira kita ini akan berjualan. Jadi Facebook itu ya tidak mengharapkan kita buat Facebook itu untuk berjualan. Kalau kawan-kawan sekalian mau buat Facebook untuk berjualan, ada namanya fanpage. Nah, nanti bisa dibuatkan tutorialnya cara membuat fanpage. Kemudian kalau Anda sudah mengganti namanya, lalu Anda klik tinjau perubahan di sini. Ini ada informasi. Kami mengharuskan semua orang yang menggunakan Facebook untuk menggunakan nama mereka yang sebenarnya. Berarti kita ganti Abdul ya, gitu aja. Coba. Terus setelah itu klik tinjau perubahan lagi. Oke, ini sudah masuk pratinjau nama baru Anda. Pilih bagaimana nama Anda akan ditampilkan di profil Anda. Nanti akan ada opsi seperti ini ya. Opsinya itu depan belakang, kemudian belakang depan. Lalu setelah itu jika Anda senang dengan nama tersebut, harap masukkan kata sandi Anda. Mungkin saya akan masukkan kata sandi Facebook ini ya. Setelah itu klik simpan perubahan. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil terganti. Saya akan coba lihat. Oke, ini sudah berhasil terganti. Dan selama 60 hari ke depan kita tidak bisa mengubah nama Facebook ini. Namun di sini Anda dapat mengubah kembali nama Anda sebelumnya dalam 48 jam dari perubahan nama. Anda akan masih dapat mengubah nama Anda selama 60 hari setelah ini. Jadi dalam waktu 48 jam kita bisa mengubah kembali dengan nama sebelumnya. Di sini ada. Anda klik saja gunakan nama sebelumnya kalau Anda ingin mengubah nama Facebook Anda kembali menjadi nama sebelumnya. Mungkin cukup sekian tutorial cara mengubah nama Facebook di Google Chrome. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.